Sebanyak 26 calon jemaah haji beserta satu tim pemandu haji daerah asal Kabupaten Pali akan berangkatkan dari Kabupaten Pali untuk menuju asrama haji Palembang selanjutnya ke Tanah Suci. Kasih Haji Kantor Agama Kabupaten Pali Anang Zailani menjelaskan, jumlah CJH tahun 2018 asal Kabupaten Pali 14 wanita dan pria sebanyak 12 orang dengan rata-rata usia CJH di atas 50 tahun dan satu CJH berusia 30 tahun. Ia menambahkan dari seluruh CJH untuk saat ini diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berisiko tinggi, namun pihaknya sangat berharap seluruh CJH menjaga kesehatan tubuh sebelum menunaikan ibadah haji. Sementara itu pada tahun ini, 26 calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci akan bergabung satu kloter bersama calon jemaah haji asal Kabupaten Oku. Jemaah kita itu sebanyak 26 orang, ditambah TPHD 1 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Cowok dan cewek berapa, Pak? Cewek itu 14, kemudian cowok itu ada 12. Usianya, Kak? Boris Simbolon, Sriwijaya TV.